Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain amma pemirsa, kembali lagi di acara Takjil 2. Tanya jawab Islam bersama saya Happy Fadila dan saya Happy Arani dan juga pemirsa pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Yeah. Ada Ustaz Nan Sukandi Rahardja S Hum, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, khair Ya, baik-baik saja. Alhamdulillah. Lancar puasanya, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Kalau nggak lancar malu. <laughs> <laughs> Bersyukur kita kepada Allah karena berkat rahmat dan dzikirnya kita dapat berjumpa lagi di acara Takjil 2 minggu keempat ini yang mengangkat tema kembali ke fitrah salawat beriring salam adalah kita aturkan kepada junjungan jim kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi dengan mengucapkan untuk masalah ala Muhammad wa ala siddina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kita mendapatkan syafaat yaumul umur anhir amin. amin. Baiklah pemirsa, acara ini dipersembahkan oleh PT Lis Permai, Jam jambi Furniture dan Interior Jambi dan Tungkal Fexo Nah, bagi pemirsa yang ingin beli rumah dengan harga yang terjangkau dan juga berkualitas, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini, yaitu PT. Listermine. Yang mana PT. Listermine menyediakan perumahan-perumahan yang berkualitas di Kuala Tunggal, salah satunya Permata Berlian, Permata Biru, dan Permata Hijau 5. Langsung saja hubungi nomor di bawah ini. Dan bagi pemirsa yang ingin memiliki desain furniture dan interior yang keren dan bikinnya, bisa hubungi nomor di bawah ini. Di jam jam furniture dan interior jam. Nah, serta juga bagi pemirsa nih yang punya hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, untuk mencari uh, keperluannya seperti makanan, kandang, dan lain sebagainya, bisa langsung hubungi nomor dua ini tungkal pesok di Jalan Melayan, samping Bank Danamon Kuala Tungkal. Dan pemirsa, acara ini didukung oleh Samsung Gadget Store Seruni Jiwa. Eka Tupperware dan Haris Mulya Goesos. Baiklah pemirsa, acara kita pada hari ini takjil minggu keempat ini mengangkat tema kembali ke fitrah, yang mana nanti materi akan disampaikan oleh Al Ustad Nansukandira Harja Esmu. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab, yang mana pertanyaannya sudah kami kumpulkan melalui Instagram, SHF Project, Facebook dan juga WhatsApp. Uh, baiklah Pemirsa, uh, langsung saja untuk selanjutnya kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Namsud Kandirahabja Eswun. Kepada Al-Ustaz, kami persilahkan. Alhamdulillahirobbilalamin, okay. <tuh> Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> Bersyukur kita dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim uh, Syukur yang sebenar-benarnya yang kita harapkan Atau syukur yang sesadar-sadarnya Karena kenapa uh, terkadang kita hanya bersyukur nih uh, Terhadap hal-hal yang berupa rezeki yang men, uh, datang secara mendadak-mendadak uh, ini ya Misalnya tiba-tiba ada yang ngasih makanan Nah terus tiba-tiba uh, ada yang ngasih uang Kita biasa ngomongnya apa? Rezeki anak Anak rezeki anak soleh ya uh, padahal apa ketika kita dapat uang kita bilang kita rezeki anak soleh ketika kita diminta uang tadi untuk sedekah hilang kesolehannya <laughs> <laughs> nah, itu namanya belum sadar sebenarnya ya uh, dengan sadar itu juga kadang kita uh, tidak sadar apalagi ternyata uh, nikmat nikmat yang ada di tubuh kita yang dari kita bangun pagi ya kan bisa melihat ya kan kita bisa merasa kita sampai sekarang bisa bernapas lega itu kan semuanya juga termasuk nikmat yang harus kita syukuri bukan hanya dengan rezeki yang tampak bahkan dengan apa-apa tangan ya kita diberi tangan yang utuh ya bayangkan kalau eh, tangan kita yang sebelah kanan enggak ada ya kan bagaimana perasaan ketika ada orang berdebat terkait tahiyatul uh, akhir itu Ustaz ada yang tangannya gerak-gerak. Ada yang tangannya uh, tunggu ashadu allah illallah baru seperti ini ya. Gimana perasaannya orang yang sholat yang tangan kanannya nggak ada? Bayangkan. Dan banyak juga kita tahu orang-orang uh, yang mempunyai uh, mohon maaf itu kekurangan ya mungkin dia bisa dikatakan tenang netra nggak bisa melihat atau uh, otaknya uh, dalam keadaan tidak normal ya tapi bisa menghafalkan Quran sering yang kita lihat ya uh, dan iya di hafiz Indonesia juga itu sering lihat uh, terkadang ketika kita bertanya kepada orang tersebut dan kita sering lihat ketika ditanya uh, ketika diberikan penglihatan misalkan ada orang buta uh, terus hafal Quran ketika ditanya ketika diberikan kesempatan untuk melihat kita, apa yang pertama kali pengen dilihat ya, dilihat menyebutkan apa Al-Quranul Karim subhanallah dan kita sekarang yang bisa melihat ya apa kabar <laughs> seperti itu itu sebagai ya, kita lah ya untuk ke depan berapa banyak nikmat yang harus kita syukuri ya selanjutnya selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan sama-sama mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya majelis ilmu atau majelis apapun itu ya kalau tidak ada rasa syukur yang pertama dan yang kedua tidak ada hadirat salawat di dalamnya itu bisa bisa dinyatakan atau bisa dikatakan perkumpulan atau agenda itu agenda yang seperti apa nah dengar seperti bangkai nah, jadi ketika kita menghadirkan rasa syukur dengan alhamdulillah terus kita lantunkan salawat kepada Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita terlepas dari status uh, yang seperti tadi yang saya katakan ya alhamdulillah ya. dan Nabi Muhammad itu dengan kita bedanya sedikit pernah dengar ya Nabi Muhammad dengan kita tuh bedanya cuma sedikit nah, kalau kita Uh, kalau Nabi Muhammad sedikit tidur. <laughs> kalau kita sedikit-sedikit tidur. dengar tidur. Tidur. <laughs> tidur, ya? Iya. Tidur. Tidur, tidur. Ya. Apalagi kalau Nabi Muhammad sedikit bajunya. Ingat, ya, kan? ya. kalau kita sedikit-sedikit beli, -sedikit beli baju. Iya makan, ya, makan ya. Oh. ya. Nabi Muhammad sedikit makannya. Sampai perang aja di perang Badar. Kan perang Badar itu terjadi ketika Ramadan. itu. yang seperti ini nih. Ya sahurnya hanya dengan kurma. Sahur dengan kurma, puasa, uh, batalin puasa dengan kurma, menang, perangnya menang, subhanallah. Kita coba tes, ya, buka pakai kurma, tiga biji atau satu biji, biasa ganjil gitu kan. Yeah. Terus sahur juga dengan kurma, apa yang terjadi? <laughs> ya. <laughs> lemes, ya lemes, lemes, lemes banget. <laughs> ya. <laughs> ya, alhamdulillah ya. Uh, hari ini tema kita Ambal. kembali ke fitrah. fitrah. Ya. Ayo kita kita jabarkan satu satu persatu ya ketika uh, ada kata kembali berarti ada lawannya yaitu kalau kita kembali berarti pergi nah, berarti ada yang pergi dari kita yang mengharuskan kita untuk kembali Nah nanti kita bahas apa sih yang akan pergi dari kita ya yeah. nah, terus fitrah kata fitrah kadang kita sering dengar kata fitrah Kapan sih kita dengar kata fitrah itu ya paling di zakat oh, zakat fitrah nah, kalau yang kelahiran kelahiran 90 80 itu ada biasanya e, kalau kepalanya dimainin oleh temennya eh jangan dong fitrah ya, ya. ya kan eh fitrah tapi apa apa kaitannya gitu kan terus apa lagi Idul Fitri, misalnya ada kata Fitri, Fitrah juga ya, kembali ke Fitrah, itu aja sebenarnya tiga kata itu dan jarang aja kita dengarkan Fitrah, secara garis besar kalau uh, kita rujuk ke dalam bahasa Arab ya, kata fitrah itu berasal dari kata uh, faltoro, yang artinya buka membuka atau menguap nah, kita sering dengar istilah ini enggak? iftor nah, iftor nah, iftor nah, itu dari kata bahasa Arab ah, itu buka puasa ya sebenarnya banyak banyak istilah-istilah uh, dari bahasa Arab itu yang disalah artikan sebenarnya salah artikan, ataupun uh, salah menangkap sebenarnya kata takjil ya nih program kita nih takjil kalau biasa biasanya takjil tuh menu buka berbuka menu berbuka kan eh takjilnya apa gitu kan takjilnya apa e, makanan untuk buka puasanya apa sebenarnya kan takjil itu dari kata ajala yuk ajil menyegera menyegerakan ya jadi takjil itu e, suatu usaha kita ya kan memang ada hadisnya untuk menyegarakan untuk berbuka puasa karena ketika kita menyegarakan itu adalah kebaikan nah seperti itu nah, sekarang eh, ketika kita berbicara tentang eh, ada yang dibuka apa yang, ada yang tabir yang akan kita buka di sini eh, terkait fitrah tadi nah, terus secara secara umum kita kenal fitrah itu adalah eh, kembali ke suci ya suci kembali nah, sucinya dari apa kira-kira kalau kita berpikir sebenarnya dari apa? Apakah baju kita tiba-tiba bersih karena pakai baju baru gitu? Enggak ya. Biasa enggak ya seperti itu. Biasa kayaknya hakikatnya lebih ke bersih dari segala noda-noda hati. Yang kita katakan itu adalah do dosa. Dosa. Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwasanya eh, puasa bulan Ramadan itu adalah eh, tong sampahnya dosa kita. Atau training, kalau bahasa kerjanya, kita lagi di training, kita lagi di magang untuk 11 bulan selanjutnya. Nah, jadi, kita ada lari nih dari jalurnya, kita pergi, pergi dengan apa? Pergi dari suatu-suatu uh, yang baik, dan itu menghasilkan dosa. Atau nah, kadang seperti ini, nah, kalau kita bertanya nih ya, uh, Valentino Rossi itu pembalap ya, atau Mark, -Mark West, ya di Mandalika gitu, kan yang yang sure gitu kemarin apa beritanya viral ya Mark McQuest misalnya dia di tikungan jatuh ya misalnya dia lagi pembalap di tikungan jatuh kira-kira jatuhnya itu gara-gara kena batu besar atau batu kerikil atau pasir kira-kira pasir nggak ya. mungkin uh, secanggih itu sirkuit, terus ada batu kerikilnya kan, nggak akan mungkin kan pasti otomatis di, sudah disingkirkan, tapi pasir-pasiran kecil, begitu juga dosa-dosa yang kadang kita terlewatkan, ya kan, misal, ya, pernah kebayang nggak sih, kita ke masjid nih, yang cowok-cowok, tiba-tiba kita pakai sepatu, ya kan, kita mau wudhu, tiba-tiba, eh, ada sendal nih, pakai aja lah, ya. Oh, orangnya kan baik nih orang yang kebisi kan pasti baik, tidak nah, mungkin nggak enggak diiniin, enggak diizinkan kan pasti diizinkan. Udah pakai aja. Sebenarnya itu juga termasuk dosa, walaupun kecil. Yang kita lakukan apa? Yang kecil-kecil inilah yang menjawabkan kita terpe, terpeleset. Ya undangan, biasanya undangan juga ya ada undangan pernikahan. Tulisannya, misalnya Kak Hepni sendiri sendiri apa sudah ini kan sudah ya. Misalnya Hepni terus datang satu keluarga padahal yang diundang cuma have me, gitu yang datang satu keluarga bawa anak istri adik kakak yang kebetulan di rumah nggak masak gitu kan <laughs> pernah nggak <laughs> kalau ketawa berarti pernah <laughs> nah, itu juga kan termasuk dosa-dosa yang yang selayaknya ketika di Ramadan akhir-akhir ini kita akan kembalikan akan kita install ulang yang seperti itu ya kan yang cowok atau yang cewek juga sering sering sekali ketika kita bukber gitu kan bukber terus makan bukaannya gorengan ya kan makan tangan kanan terus cabenya tangan kiri pasti abruti nah, berarti kita makan pakai tangan kiri walaupun cuman cabe gitu loh nah, padahal sudah ada caranya sendiri kan biasanya kita diajarkan oleh alim ulama kita misalnya ada gorengan nih gorengan nah, biasa cabenya di ya seperti itu ataupun gorengan dulu dan itu terlewat saja begitu saja Ayam nah, yang kecil-kecil seperti itu yang akan kita install ya sesuai so, tema kita kembali ke fitrah, ke fitra. kalau kita analogikan uh, software ya ataupun uh, kita analogikan gadget nah, uh, gadgetnya gadget itu kan ketika dia penuh dengan apa memori atau penuh dengan fly file yang berat hmm. ya kan itu kan salah satu caranya untuk meringankan lagi merefresh kembali itu dengan cara meng menginstal. Ya, begitu juga kita sebenarnya satu tahun ini 11 bulan kita laksanakan dengan wah hiruk pikuk dunia kadang, kadang yang kita kejar. Di Ramadan inilah bulan tarbiyah kita, bulan pendidikan kita eh, untuk menginstal ulang ya, menginstal ulang dan nanti ketika kita setelah menginstal ulang otomatis kita akan menginput kembali kan hardware-hardware atau software-software yang bagus. Ya, entah itu antivirus, ya kan, entah itu kalau di di laptop itu kan pasti kita wordnya kita wordnya excelnya kita install ulang kembali kan, nah begitu juga sebenarnya analogi uh, fitrah itu dengan sendirinya uh, ketika kita mau menginstal yang pertama kali kita in alus install adalah dosa-dosa kita. Gimana caranya dosa-dosa itu hilang? Salah satunya dengan pengam pengampunan. Yeah. Makanya bulan Ramadan salah satunya adalah bulan Mafiroh, bulan ampunan, tong sampahnya dosa-dosa. Inilah kita sempatkan sesempat mungkin untuk bertaubat. Nah, ketika sudah taubat insya Allah itu doa-doa apa saja yang kita panjatkan, doa-doa apa keinginan apa pun yang kita uh, inginkan, ya, insya Allah itu akan diijabah. Nah, terus uh, dalam riwayat juga ada uh, Aisyah. Aisyah uh, istrinya Rasulullah SAW, uh, Rasulullah SAW dia bertanya kepada Rasulullah ketika di malam-malam akhir ini. Ya, biasa malam-malam akhir ini kan hmm. yang akan dikejar hmm. itu apa? Lailatul Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, ya bukan Lailatul Qadir ya. <laughs> Atau Lailah apa gitu. Ya, terus juga malam nuzulul Quran. Nah, malam nuzulul Quran. Nanti kita akan bahas itu di di Al-Qur'an, ya. Nah, sebelumnya tadi itu uh, apa yang Aisyah tanyakan kepada Nabi Muhammad? beliau bertanya, sekiranya di malam-malam terakhir ini saya menemukan layar terkadar kira-kira amalan apa yang akan saya lakukan? Rasulullah nah, mm -hmm. memberikan satu doa yang sering kita dengar nih ketika salat tarawih. Mm -hmm. Ya, apa itu? Wah, apa? Allahumma innaka yeah. afun karim yeah. tuhibul afwa Af. Ya. Apa artinya? <laughs> <laughs> Ada yang pernah belajar bahasa Arab nih? <laughs> ya. Ya, Allah apa tadi? Uh, uh, pertama takob apa uh, Allahumma takobal min uh, Allahumma robbana uh, min asolatan itu juga seperti ada juga kan nah, tapi yang yang lebih dari uh, innaka afun karim innaka afun karim sungguhnya engkaulah yang maha pengampun maha pemaaf ya innaka afun karim tuhibbul afwa dan engkau juga menyukai hamba-hambamu yang bertaubat. Ya, maka uh, fa'fu'an, nah, maka ampunilah dosa-dosa kami atau dosa-dosa saya. Bayangkan sekarang kalau ada malaikat di sini. Dengan apapun saja, apapun itu dosa-dosa kita kan sudah geram rasanya ya. Mungkin sekarang kita di sini tampilannya wah subhanallah di depan kamera gitu kan atau di depan teman-teman tapi ketika pulang kita sendirian ada yang tahu. Nah, mungkin ketika ada malaikat datang ya Allah kata. Gimana ya Allah, asisnya enggak dicabut. Kalau lihat lihat memang asli kita gimana nih sudah asli nggak dicabut nih ya mungkin Allah mengatakan sabar ya. saya menunggu hambaku untuk ber bertaubat. ya maka itu cara salah satunya kita menginstal ulang ya di bulan Ramadan kita ini dengan cara meminta ampunan sebanyak banyaknya nah, itu uh, di sini dijelaskan ya ini Allah Allah berfirman ini kita baca sama-sama uh, keutamaan juga ya di bulan Ramadan salah satunya kan dengan membaca Membaca Al-Quran, terus kita biasanya membaca Al-Quran ini sekedar membaca. Padahal tuntutannya ada tiga, sebenarnya kita harus bisa membaca dengan benar. Yang kedua, kita harus bisa uh, memahami kandungan Al-Quran dengan benar. Yang ketiga, ya kita harus mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Itu surah Al-Baqarah ada uh, satu uh, uh, ayat 121. Ya, itu di Al-Baqarah surat kedua ayat 121. Ya, boleh kita bacakan sama-sama. Itu untuk motivasi kita. Ya, karena ulama Al-Quran ya, di Timur Tengah pernah berkata seperti ini. Kullu syai'in yartabitu bil-Quran yusbahu aziman. Jadi segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, insya Allah Allah jadikan itu mulia. Contohnya nih, bulan Ramadan ini. Bulan yang paling mulia kan. Di antara bulan-bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya kan? Ramadan ini kan yang paling mulia. Kenapa? Karena dalam Ramadan ini, turunnya Al-Quran. ya. Al iya? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lebih mulia ya dibandingkan Adam, Idris, Nuh, soleh. Salah satunya apa? Karena kepada Nabi Muhammad lah Al-Quran diturunkan. Bahkan tempat tempat goa gitu ya. Kalau di sini ada goa mungkin orang nggak akan nggak akan menggubris gitu, nggak akan mempedulikan ada goa, apa goa apa gitu. Ya. Tapi ketika goa itu kecil sempit di dalamnya itu tempat pertama kali turunnya Al-Quran. Sekarang apa yang terjadi? Satu dunia pengen ke ke sana. Nah, itulah dimuliakan. Nah, salah satunya kita di majelis ini. Ketika kita ada menyangkut al-Qur'an di setiap uh, apapun itu sendi kehidupan kita insyaallah ya insyaallah Allah akan menjadikan kita mulia, ah, mulia. itu ada di uh, surah um, Al Baqarah surat kedua ayat 121 dua ya. ya kita baca sama-sama nanti setelah itu baru kita masuk ke uh, kalau punya aplikasi aplikasi Al-Qur'an boleh dibuka ya klik aja kalau saya pakainya ada salah satu aplikasi gitu ketika diklik dua gitu. Jadi kita kan sekarang lebih mudahnya itu mengingat nomor surah daripada kita melihat surahnya apa. Biasanya langsung ingat dua satu dua satu berarti dua klik dua terus eh, tan, titik dua satu dua satu nanti akan keluar dengan sendirinya. Nah. Oke okay. nanti pemirsa yang ada pemirsa uh, TV pengabuan yang ada di rumah bisa mengikuti bersama-sama. Nah, nanti di sini kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan baik, ya? Nah, ini 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 fungsinya, ini fungsinya. Oke, silakan buka surah Al-Baqarah ayat 121. Al-Baqarah surat kedua ayat 121. Sama-sama kita baca. A'udzu <tik> billahi <tik> Mari. Aunzubil imina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-lazina atainahumul kitabah Al-lazina atainahumul kitabah Yatslunahu haq kotilawati yatslunahu hak kotilawati ula ika yuk minu nabi ula ika yuk minu nabi wa mayak bihi fa ula humul Khasirun wa mayak furbihi bihi khasirun nah jelaskan allazina ataina humul kitaba ya orang-orang yang telah kami berikan kitab ya, salah satunya Al-Qur'anul Al Karim ya yatslunahu hakko tilawati yang membacanya atau yang mentadaburi ayat-ayatnya dengan hakko tilawati dengan sebenar-benarnya bacaan. Kadang kan kita ya namanya lah kita belajar dulu zaman-zaman dulu ya cuma datang ke guru ya kadang uh, satu guru menghandle 50 anak, 100 anak. Nah, belum lagi kita di rumah dipecut loh, kalau untuk suruh ngaji kan naudzubillah mizalik, itu susahnya minta ampun ya. Jadi ke sini ke sini ilmu Al-Qur'an pun berkembang ya. secara tajwid, secara maknaan penafsiran itu semuanya sudah berkembang. Yatslu nahu tilawati Ya, kita harus membacanya dengan sebenar bacaan. Karena kenapa? Ulaika yu'minu nabi. dan bagi mereka yang meyakini itu, yang beriman terhadap bacaan yang harus bagus itu, ya. Wa bihi fa ulaika humul khasirun. Ya. Jadi yang membaca dengan baik itu termasuk orang-orang yang beriman. Dan yakfur dan yang mengingkarinya siap-siap faulah ika umul sirun dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jadi kebalikannya apa? Ketika dia nggak mau tahu ah seralah yang penting aku bisa baca Quran. Nah terus hadiahnya apa? Ruh, rugi. Berarti kalau kita mau baca yang bagus ya walaupun sekedar mengikuti nih mengikuti ustad ya kan nah, itu berarti kebalikannya ketika kita mengingkari itu rugi berarti ketika kita memperbaiki itu berarti kita akan untung, untung. untung. sebenarnya cukuplah ya kalau kita ini aja kita tersesat aja kita tersesat kita jalan tersesat biasanya kita buka aplikasi map ya, ya. Google Map ya, ya Google Map, nah, kenapa kita ketika kita tersesat dalam kehidupan kita nggak akan membuka Quran Map, ya kan? Soalnya nanti ada jawaban-jawaban itu semuanya sebenarnya sudah dari di Alquran nanti kita cuman menyimpulkan atas intisari yang ada dalam Al-Quran itu nah, makanya kembali lagi ke tema kita ya tema kita kembali ke fitrah berarti kita sudah jauh nih ketika kita sudah jauh melenceng dari fitrah itu sendiri kita harus kembali ya dengan awal kita harus menginstal dengan apa tadi e, pengampunan nah, kita akan mengejar ampunan tadi oke nah, lanjut kita sekarang kenapa sih kita harus me mengejar ampunan tadi Nah, ini Allah yang ngomong ya, bukan saya. Uh, juga ada dalam surah Ali Imran. Nah, kita coba cek Ali Imran. Ayat 133 sampai 135. Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu, kehebatannya lagi ya. Ketika mukjizat nabi-nabi yang lain itu selesai pada zamannya. ya Ketika nabi Musa uh, mementungkan tongkatnya ya itu terbelah terbelahlah sungai gitu kan nah, itu sudah habis sudah habis pada masa itu dan nggak akan lagi ada terulang ya nggak akan mungkin kita ketemu kita ke WFC sana atau kemana ke pelabuhan sana ya, kita ambil tongkat kita belah gitu nggak akan ya nah, tapi Alquran ya, Alquran insya Allah sampai sekarang menjadi mujizat dan relevan relevan bisa untuk menjawab semua masalah kehidupan kita Nah, salah satunya jadi ketika kita pengen kembali ke fitrah, ya salah satunya dengan meminta ampunan. Kenapa kita harus meminta ampunan? Nah, dalam surah Ali Imran ya, 133 dijelaskan bahwasanya syari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Di sini ada kata wasariau. Ya. Jadi kalau untuk pengampunan itu bukan e, buatlah pengampunan, ucapkanlah pengampunan, enggak gitu sebenarnya. Jadi di sini Allah mengasi mengasih, mengasih kata-kata wasariau yang artinya bersegeralah. Berarti pertobatan kita, pengampunan kita, minta ampun kita kalau bisa secepat mungkin. Karena kita berpacu dengan tadi tuh Malaikat tadi itu, ya, wasariu ila apa? Ilamaufiroh, eh, kepada ampunan dari Tuhan kita. Nah, terus, apa janjinya? Wajan, natin, arduhas, samawat. Jadi kan ending kita sebenarnya kan di surga. Jadi, kalau kita mengandalkan hidup kita dari amal perbuatan kita. ya taruhlah sekarang di sini ada timbangan nih, timbangan amal baik dan amal buruk. Kira-kira siapa yang berani tegak di situ? Kalau kita kalau timbangan kan takut ke kanan kan, yeah. kalau bisa ke kiri kan. Kalau ini sudah dipastikan nih, kalau ke kanan itu amalnya berlebih, kalau ke kiri itu amalnya ber, e, dosanya yang berlebih, kira-kira pas, pasti kemana itu kan kita sudah paham, sudah paham. Nah, kalau kita tanyalah satu tungkal ini misalnya, ayo yang sekarang yakin amalnya lebih banyak daripada dosanya, angkat tangan. Insya Allah semuanya nunduk, semuanya nunduk. Nah. Terus apa yang menyebabkan kita nanti khusnul khotimah kembali ke kembali ke fitrah kita sebenarnya? ya kejalan kita yang kita tuju sebenarnya adalah ridho Allah dan surganya Allah salah satunya dengan pengampunan ya lil nah disinilah lil mutakin di garis bawahi dipersiapkan untuk orang-orang yang ber bertakwa nah jadi takwa ini kan kaitannya dengan puasa kita nih ya ayat yang viral itu ya ayat yang sudah kita sering dengar hampir bosan mungkin ya ya ayu zina amanu kutiba alaikumus siam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun ternyata yang dikejar di puasa sebenarnya derajat ketakwaan itu sendiri ya yaitu Ah, di sinilah sebenarnya uh, intinya ada dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala nah, ini di surat uh, di ayat lain dijelaskan allazina yumfikuna fis nah, setelah kita tadi install, nah, baru itu kita yang kedua adalah uh, mengupgrade mengupgrade apa aja yang akan kita upgrade yang pertama alzina yungfikuna fizaroi wadrooi yaitu menginfakkan harta kita nah, maka ketika kita uh, memutuskan untuk berfitrah tadi ya berarti kita uh, salah satunya akan membayar zakat fitrah nih ya biasa tuh sudah ada dipenukan ketika anak yang lahir pada malam takbiran pun juga harus membayar fitrah ya sampai uh, khutbah ya sampai khutbah nah, itu juga banyak kalau uh, guru saya menyimpulkan itu, sebenarnya zakat itu adalah uh, perlindungan kita. Jadi kan kalau ada zakat penghasilan 2,5%. Sebenarnya 2,5% itu adalah ansuransi, insurance ya, menjamin uh, 97,5% yang tidak kita zakatkan. Jadi 97,5% itu terlindungi oleh 2,5% tadi nah itulah zakat zakat itu perlindungan ya asuransi nah kita, kita dapat asuransi kita ikut apa aja misalnya asuransi apa kita kan tenang nih ya nanti kalau anak kita sekolah ya sudah ada asuransi keluar aman ya kan ah ini allah yang ngasih asuransi nih yuk zakat ya apalagi nanti sebentar lagi kita mau zakat fitrah juga ada zakat mal dan lain-lain nah terus uh, ada lagi yang namanya wakaf nah, kalau kita uh, mendengar dalam istilah sedekah itu salah satunya adalah wakaf Wakaf itu investasi. Nah, sering kita dengar ya siapa yang membangun masjid di dunia, insya Allah nanti dapat masjid juga deh di, di akhirat atau di surga. Nah, jadi wakaf itu adalah investasi nah, yang ketiga infak. Nah kalau infak itu tabungan. Nah, jadi semakin banyak kita menabung, ya rasanya gimana? Semakin tenang kan? Nah jadi itu intinya eh, infak adalah eh, menabung. Nah itu yang pertama. Yang kita insya Allah adalah yang kedua yang kedua Ya, jadi ketika kita mau kembali ke fitrah ya, itu salah satu barometernya adalah kesuksan hmm, kesuksesan kita dalam Ramadan ini. Yang pertama eh, tadi yumfikuna fisra ya berinfak, ya, mengeluarkan sebagian harta kita. Yang kedua adalah roizo Ya, menahan amarah. Nah, ini ujian juga ya, menahan amarah nah, dan selanjutnya wal ya, aninnas. Sudah kita menahan amarah Terus yang ketiga, kita memaafkan. Belum sempat kita marah, tapi kita sudah harus memaafkan. Mema itu sulit, man. Ya. Karena apa? Ya sulit. Karena hadiahnya surga, kan? Kalau nggak sulit, hadiahnya payung, Bayu cantik, ya, payung cantik dan piring cantik. Ya. Walafina minnas. Allahu yuhibbul musin Allah itu menyukai yang orang-orang uh, yang berbuat baik. Nah, maka sebelum kita tadi uh, sempat membalas ya orang kan kita sering tuh di posisi kita nih bisa nih membalas orang-orang yang zolim ke kita tadi itu tapi kita memilih untuk sudahlah ya Allah tidak tidur biarlah Allah yang akan menyelesaikan semuanya itu nah, itu yang ketiga dan ada dua lagi ya setelah itu walazina faalu auzolamu ampusahum zakarullah fastaghfaru lizunubikum nah ini menyangkut tadi tuh istighfar tadi karena kenapa uh, pertama uh, kita atas perbuatan keji dari dosa-dosa kecil-kecil kita ya mau dosa-dosa besar juga ya mengenai menganiaya diri kita sendiri ataupun itu uh, apapun itu kita langsung uh, respon kita adalah mengingat Allah jadi semakin kita mengingat Allah Insya Allah doa doa, Insya Allah dosa dosa yang akan kita laksanakan ya pasti pasti akan ada godaan godaan terus ya Allah. Aku baru saja tobat aku baru aja diinstal, ya masa mau dimasukkan virus lagi kan nggak akan mungkin. Nah, itu yang keempat tadi iza faalu fahisatan zakarullah. Ketika mau berbuat dosa maka kita harus cepat cepat mengingat mengingat Allah. Wa virus zunuba illa Allah. Karena yang bisa mengampuni dosa-dosa kita itu enggak ada siapa-siapa lagi selain selain Allah tadi. Nah, dan yang terakhir, walam yusirru ala maf'alu bahum ya'lamun. lamun dan yang terakhir dan mereka tidak meneruskan kembali dosa-dosa yang telah diperbuat. Nah, dengan kata lain, ya jangan nakal lagi seperti itu. Nah, itulah tadi tuh. eh uh, sedikit kiat-kiat kita untuk bagaimana kita bisa menginstal kembali eh, kita telah jauh pergi dan harus kembali ke fitrah kita dengan cara pertama eh, dengan kita beristighfar minta ampun ya minta ampun karena dengan ampunan lah mafiroh mafiroh Allah itulah yang bisa membuatkan kita khusnul khotimah nanti ya yang selanjutnya apa yang harus kita upgrade yang kita pertama kita upgrade itu eh, sedekah kita ya, sedekah kita gimana caranya sedekah kita yang Nah, subhanallah nih, alhamdulillah banget nih ketika Ramadan kita lihat ya, hampir setiap di jalan-jalan tuh pasti ada yang bagi-bagi takjil, itu kan bagi-bagi takjil. Kenapa takjil dibagi-bagi gitu? Dibagi-bagi ya menumbuhkan prasangka puasa, bukan takjil. gitu. takjil kan, berselerak ada di, bagi-bagi takjil kadang, apalagi bahasanya ada yang santunan anak yatim, bagi-bagi apa? Dan kenapa itu hanya di bulan Ramadan gitu? Apakah misalnya kita uh, tadi tuh manggil anak yatim, kita ajak apa makan, ya kan kita kasih santunan atau bahasanya seperti itu. Emang ketika sebelas bulan yang akan datang itu anak-anak nggak -anak makan. Nggak pengen makan enak, kan pengen makan enak juga. Nah itulah yang akan kita latih ketika di bulan Ramadan ini. Dan ya, kata guru saya, sebenarnya tidak cocok ketika anak yatim itu di bulan Ramadan hanya sebagai aksesoris bahasanya itu enggak lagi menyantuni sebenarnya. Kalau menyantuni, sini nak datang tuh pakai becak lah, udah pakai apa gitu kan, jaga sini. Sini nak, selamat mantap, kasih duit, foto, pulang. Sebenarnya itu itu belum pas ternyata. Ya. Lebih pasnya itu kan kita harus memuliakan sebenarnya kita jemput, ya kan pakai mobil yang bagus kalau bisa ya datang, ayo nak ajak ngobrol dulu, ajak cerita, ya kan pengennya apa pengennya, Paris seperti itu kan, nah, itu namanya memu, memuliakan dan membahagiakan Nah itulah kita kita latih itu, ya allah zina, al zina yang firqun Terus walke ziminal kita juga harus mengupgrade eh, cara kita menahan menahan amarah tadi, ya jadi eh, uh, bahasanya itu ketika kita yang dendam, ya, kita yang menendam ya, kitalah yang sebenarnya yang uh, bunuh diri. Kita yang membenci, kita yang iri, kitalah yang bunuh diri. Udah lepaskan saja dengan hati yang lapang. Wal afina anil nas. Maafkan saja, maafkan saja. Nah, terus wal ladzina fahisyatan ketika kita menemukan nanti dosa yang baru gitu, cepat-cepat ya, cepat-cepat ingat Allah dan yang terakhir jangan ulangin lagi. Nah, itu ya itu insya Allah dengan install tadi itu dengan mengupgrade poin-poin tadi insya Allah kedepannya kita menjadikan hakikat fitrah itu ada dalam diri kita nah, itu cara ya. akan kita lanjutkan setelah kesempatan berikut ini